Jadi sambil kita itu latih. Nah, karena biasanya burung emang bahan yang belum pernah ibaratnya mau on lah. Nah, jadi ya harus kita latih dulu gitu loh. Pancing-pancing enggak apa-apa, enggak usah takut gembos atau apa. Tujuannya kan bunyi. Bunyi itu kan biar dia itu mengolah nafas, melatih nafas dia. Nah, otomatis sama kayak ibaratnya kayak di umbaran gitu. Terbang itu kan juga mengolah nafas, bunyi itu kan juga. Nah, jadi biar burung itu terbiasa gitu loh. Nah, otomatis tenaga lama-lama terbentuk. Yang penting makanan tercukupi. Nah, jadi jangan perlu rawatan-rawatan ekstrim ya teman-teman. Karena nanti ada fasenya dia itu, kalau dia udah sehat itu pasti dia itu mau on. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kicomania, sobat Gacermania dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Jumpa lagi di channel CP Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim ya teman-teman. Semoga puasanya lancar, nah, tidak mokel. Nah. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu yang sering masuk itu. Om, kenapa sih burung saya itu gacor, harian gacor tapi cuma ngeplong, nggak mau on buka ekor. Nah, ini sebenarnya penyebabnya itu apa, nah, dan bagaimana untuk atasinya. Nah, jadi kita bahas ya teman-teman. Seperti biasa sebelum melanjutkan kita buka dulu. Lagi pada mabung ini teman-teman bahan-bahannya. Itu yang kandang bulat mabung. Lagi dorong yang satu itu juga mabung. Itu juga yang tengah, yang dumbaran juga ada, itu mabung juga. Oke teman-teman, nah, kita lanjut ke topik pembahasan ya teman-teman. Kacer gacor tapi nggak mau on. Nah, ini sebenarnya itu kenapa? Jadi untuk teman-teman ketahui dulu, untuk syarat on itu kan burung harus bertenaga, harus sehat dulu. Nah, tapi untuk burung gacor, ibaratnya burung
yang sedang emang karakternya gacor, walaupun dia itu kondisinya tidak fit, itu biasanya juga gacor. Cuma kalau dia itu kurang tenaga, ya nggak bisa on, teman-teman. Ibaratnya nggak ada untuk buka ekor itu kan memerlukan tenaga, apalagi keluarin isian, apalagi untuk on yang lama itu otomatis harus punya tenaga yang cukup. Burung harus sehat, pencernaan udah enak, udah sehat. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena makanya saya sering bilang burung saya itu ada yang kayak apa itu, yang kosan mentah ini. Saya kan bilang kemarin itu burung ini udah gacor tapi belum bisa on. Nah, ya karena itu, teman-teman, tenaganya belum cukup. Nah, beda sama yang kosan hitam ini froggy. Nah, beda kan, teman-teman. Kalau dia itu bertenaga, otomatis dia itu gampang, onnya itu gampang. Nah, tenaga udah cukup, itu untuk on itu mudah gitu loh. Jadi untuk syarat on itu burung harus sehat dulu, tenaga yang cukup, birahi dan emosi seimbang. Nah, jadi enggak harus mentang-mentang langsung dijor extra foldingnya, itu enggak, teman-teman. Yang penting ini, teman-teman, kita sehatkan dulu. Nah, jadi gini, misalkan gacornya itu gacor agresif, cuma ngeplong-ngeplong biasa, itu coba untuk extra foldingnya, untuk teman-teman yang memakai extra folding tinggi, coba kita turunin. Nah, apalagi burung yang kotorannya itu kecil-kecil, kering, bulu terlalu rapat, tapi burung itu gacor tapi nggak mau on. Nah, gacornya itu juga gacor gelisah, itu coba untuk extra foldingnya turunin, tambah jadwal pemandian. Nah, harian misalkan banyak burung, kalau yang tidak memakai koloni kayak gini, bisa resetline dibuka. Nah, jadi burung ada yang gacornya ngeplong itu, ada yang karena burung itu terlalu panas suhu tubuhnya, ada juga yang kurang gitu. Tapi kebanyakan itu kalau burung yang ngeplong gak mau on, itu biasanya karena kurang tenaga. Nah, terus solusinya gimana, Om? Kalau saya ya gini tuh, teman-teman, kita rutin untuk penjemurannya, kasih penjemuran. Nah, kasih penjemuran, pemandian tetap kita tawarin tiap hari. Nah, dan untuk settingan jangkrik, kita kasih semaunya burung. Nah, dengan cara suapin pakai tangan ya, teman-teman, jangan ditaruh di cepuk. Nah, karena nanti biasanya itu takarannya beda, kalau taruh cepuk sama taruh tangan itu beda nanti. Jadi biar burung itu menentukan kebutuhannya sendiri gitu loh. Nah, beda, teman-teman. Jadi untuk bisa on, yuk kita coba latih sambil kita pancing-pancing, suara-suara isian kayak anis merah, suara teledean, jala. Nah, kita gantung agak yang tinggi, di tempat yang agak tinggi dulu, teman-teman. Nah, jadi sambil kita itu latih. Nah, karena biasanya burung emang bahan yang belum pernah ibaratnya mau on lah. Nah, jadi ya harus kita latih dulu gitu loh, pancing-pancing. Nggak apa-apa, nggak usah takut gembos atau apa. Tujuannya kan bunyi itu kan biar dia itu mengolah nafas, melatih nafas dia. Nah, otomatis sama kayak ibaratnya kayak di umbaran gitu loh. Terbang itu kan juga mengolah nafas, bunyi itu kan juga. Nah, jadi biar burung itu
terbiasa gitu loh. Otomatis tenaga lama-lama terbentuk. Yang penting makanan tercukupi. Jadi jangan perlu rawatan-rawatan ekstrim ya teman-teman. Karena nanti ada fasenya dia itu, kalau dia udah sehat itu pasti dia itu mau on. Jadi untuk teman-teman yang burungnya itu hanya gacor aja, nggak mau on, itu cari apa itu penyebabnya. Rawatan sekarang itu kayak gimana dulu, nah, baru nanti kita ubah gitu loh. Jadi jangan langsung, wah burung kurang on ini berarti burung kurang tenaga, kurang jangkriknya, langsung kita kasih jangkrik yang banyak. Itu nggak bisa teman-teman, karena ada burung yang gacor ngeplong nggak mau on karena burung itu sedang mengalami birahi yang tinggi atau emosi yang tinggi. Itu juga mengalami kayak gitu teman-teman, karena tiap karakter burung itu beda-beda. Nah, seperti yang bakungan, ada yang sedang mengalami over itu bakung nggak mau bunyi, macet, matung. Jadi burung yang nggak kondisi pun itu ya gacor, itu ada. Emang karakternya kayak gitu, kayak orang itu yang cerewet gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk mengatasi burung yang susah on itu, tetap kira itu untuk melatih dulu ya teman-teman. Latih sambil dengan rawatan harian yang seimbang, dari mandinya, penjemurannya, sama extra foodingnya. Nah, ini poin pentingnya itu. Jadi nanti kalau udah balance, pasti itu nanti lama-lama burung itu bertenaga, mau akhirnya mau on. Sambil kita itu ya pancing-pancing lah biar burung itu vektornya itu muncul gitu loh, naik. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Salam kecermania, salam kacermania, ora bakong, ora kacar.